Ini hantaran dalam kawasan penalti. Bahaya. Oh, peluang. Oh, dan itu dia. Oh, sayang sekali. Namun ada whistle lebih awal di situ Rizal. Mungkin ada kedudukan offside ke atas Adnan Asri ini. Kemaran. Sekali lagi ni post. Kurang baik lagi. Namun, no kali ini. Cantik. Namun dah sudah bersedia Khairul Azhan. Sorry Norde, Melaka. Masih lagi Sorry Norde. Ah. Tak berjaya melakukan hantaran ke depan ataupun hantaran silang di situ. Hantaran yang kurang kemas. Namun kali ini Kumaran. Masih lagi Kumaran. Ah, bagaimana penalti? Atau ya. Yeah. Oh. Penalti. Ain Bila melakukan kesilapan dalam kawasan penalti. Inilah padahnya. Sedikit kesilapan menuju ke bilik persalinan. Dan bagaimana? Oh, gol! Gol untuk pasukan Melaka. Walaupun Yan sudah menuju ke arah yang betul. Untuk menghalang sepakan penalti itu. Namun tidak berjaya. Jadi tuan rumah di depan. 1-0 ketika ini. Hasil daripada jaringan point import Stephanie College. Hakim. Kali ini tidak offside Brandon Gunn. Ruang untuk Selangor. Dan kali ini. Dan kali ini dia. Ifedayo. Akhirnya. Gol. Gol penyamaan untuk pasukan Selangor. Tampanan yang kurang kemas, kurang kuat yang dilakukan oleh penjaga gol Melaka Khairul Fahmi Cemat. Daripada hantaran silang yang dilakukan oleh Brandon Gunn, kita akan perhatikan sekali lagi bagaimana Apek melakukan satu tepisan bola yang tidak cukup kuat untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Kali ini cantik larian yang dilakukan oleh Asmullah. Dan peluang dalam kawasan penalti. Oh, berjaya juga singgah di kepala Nikolic. Selamat pintu gol pasukan Selangor. Oh, di situ dan peluang kali ini. Oh, hampir-hampir saja. Nasib baik di situ. Khairul Azhan bersedia. Terus, tandukan menjadi keluarkan peluang untuk main di out. Dan sekali lagi, cemerlang Yan. Untuk menepis bola itu. Bagi menyelamatkan pintu gol. Pasukan Selangor yang dua kali berturut-turut diasak oleh Melaka. Ia memang cukup besar ruang yang diberikan. Corner lagi sekali dan kali ini. Oh, gol! Akhirnya tiga kali percubaan Melaka. Ke peluang yang ketiga. Berjaya disempurnakan, disudahkan melalui set piece ini. Mahiri Ajmal. Lepas Mahiri, cantik. Andra Silang kali ini peluang. Oh, dan itu dia gol. Hantaran berkualiti yang dilakukan. Disudahkan juga dengan berkualiti melalui tandukan oleh Fidayo. Untuk Selangor menyamakan kedudukan dua sama ketika ini. Ah, melakukan penetrasi yang baik. Dan peluang untuk melepaskan rembatan. Oh, tidak. Terlalu kena tangan atau bagaimana. Dilepaskan. Dibiarkan oleh pengadil. Masih lagi Hakim. Terlalu lama dia untuk melepaskan rembatan. Tak berjaya di situ. Namun masih lagi peluang untuk pasukan Selangor. Masih lagi tak berjaya dan kali ini gol! Sami Safari akhirnya. Fuh. Dapat juga kita saksikan gol yang ketiga terhasil. Setelah berusaha bersungguh-sungguh. Itu dia. Whistle yang dibunyikan oleh Hamdan Awang pengadil pada malam ini. Menandakan berakhirnya perlawanan di antara Melaka United bertemu dengan Selangor di Stadium Han Jebat ini. Kemenangan untuk pelawat Selangor bagi mendapatkan tiga lagi mata bagi menewaskan tuan rumah. Aksi yang menghasilkan lima jaringan di Stadium Han Jebat. Namun kelebihan memihak kepada Selangor bagi membolehkan mereka menambah tiga lagi mata pada malam ini. Sementara pasukan Melaka pula dua kali mereka mendahului. Ya. Satu comeback yang baik yang dilakukan oleh pemain-pemain Selangor.
Dan saya rasa memang pujian harus diberikan kepada keseluruhan pemain Selangor dalam menunjukkan satu peringkat yang baik.